Sama Wong Bambu gua. Art 1989. Lagu ini ditulis oleh Doni Fatah. God bless untuk mengingatkan kita pada momen terbitnya buku Satanic Verses karya Salman Rushdie. Yang hebat itu. Buku itu dikecam di banyak negara muslim ya, isinya ayat-ayat yang menghina perasaan manusia. Wah. Akibatnya ya harus kamu terima. Ya, oke ini. Lagu Mars 89 ini cukup ikonik, cukup sulit, cukup apa ya, menantang, sangat menantang, melodi-melodinya sangat menantang dan wah keren banget pokoknya. Nah, lagu ini bagus banget kalau kamu mau ikut festival atau mau menunjukkan kemampuanmu. Bandmu, selain musisi lo ya, biasanya kan sudah langganan toh musisi dibawain di mana-mana. Nah, oke, saya tidak untuk kali ini nggak mengajarkan dari intronya, tapi langsung ke solo keyboardnya. Nah, Do sama dengan F, ingat? Nah, Do sama dengan F, begini, D minor awalnya ya. Pelan ya. Oke, sekali lagi. Bassnya di D minor. Do-nya pindah ke S. Oke. Bass-nya C sama G saja. Tapi kalau itu di chord C minor. Nah, gitu. Lagi dari depan. Habis itu naik. Do sama dengan gis. Pelan-pelan ya. Oke. Bassnya bukan di gis tapi di bass. Nah. Ya. Gis abis itu. Lagi. Ke gis. Oke. Nah, tapi ada sedikit variasi dari ini kan keyboardisnya Joki Suryo Prayogo ya. Jadi oh ini variasinya keren banget, sama sonanya itu ada berlayer-layer gitu. Terus nah ada itunya ya. Terus pindah ke cheese. Habis. Selanjutnya
Bassnya di C. Si la sol fa mi fa la. Berarti situ. Terus Do-nya F ya ini ya. Nah, lagi. Kedua. Lagi. Oke. Ah, gitu loh. Jadi dadadadadadadad. Ah, sorry. Ah, lagi. Terus yang ketiga. Tak ulangi lagi. Mi sol fa mi re mi do re si do la si sol la. Terus do fa do sol fa do. Terus lagi terakhir yang keempat. Bebasnya. Kayak jam itu loh, jam lagunya Van Halen jam. Sol do re sol re si sol re. Ah, gitu. Ah, tak ulang dari yang ini. Nah, nah bagian C. Lagi dua. Ah, ini agak beda. Do fa do sol fa do. Masuk ke B. Maret 89 Solo Kibrot.